Sebut SBY setuju Prabowo bentuk presidential club Demokrat, seperti yang AS lakukan. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution mengatakan Presiden ke-6 sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, setuju dengan ide Prabowo Subianto untuk membentuk presidential club. Syahrial menjelaskan, presidential club tidak harus dilembagakan. Yang penting, bisa mempercepat pembangunan Indonesia. Pak SBY setuju. Meskipun tidak harus dilembagakan, presidential club ini diharapkan mampu mempercepat proses pembangunan yang hendak dicapai presiden yang sedang bertugas, ujar Syahrial saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Minggu tanggal 5 Mei tahun 2024. Syahrial menjelaskan, ketika dirinya mendampingi SBY dalam sebuah kesempatan pada pekan lalu, SBY menyebut Prabowo sangat ingin membangun persatuan. Menurutnya, keutuhan bangsa terlihat melalui cerminan para pemimpinnya. Bahkan jauh hari ketika perhitungan KPU sedang berlangsung, namun hasil quick count sudah menunjukkan pasangan 02 tertinggi, di beberapa pertemuan baik di Cikeas maupun di kediaman Pak SBY di Kuningan, hal tersebut disampaikan langsung oleh Pak Prabowo, tuturnya. Maka dari itu, kata Syahrial, SBY menyambut dan mendukung ide Prabowo untuk membentuk presidential club. Dia menilai apa yang Prabowo ingin bentuk ini sama seperti yang Amerika Serikat AS lakukan. Di mana, presiden yang bertugas bakal mendapatkan masukan dari senior. Ide-ide disumbangkan demi kepentingan bangsa dan negara. Katakanlah seperti yang dilakukan Amerika Serikat adanya presidential club. Agar segala hal yang terkait kepentingan bangsa dan negara ke depan dapat didiskusikan dengan para pemimpin sebelumnya, jelas Syahrial. Sebelumnya, juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan, Prabowo pasti duduk bersama dengan para presiden RI pada waktu yang tepat. Para presiden yang dimaksud ialah Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Joko Widodo, Jokowi.